Di sana, kita ternyata diperjualbelikan, kita diperbudak di sana, eksploitasi seksnya, kemudian apa ancaman-ancamannya, dan juga pokoknya nggak ada hal yang baik yang bisa aku ceritakan pada saat di sana itu. Perasaan aku ya jelas sakit lah ya saat itu, tidak menyangka, kecewa, marah, campur aduk jadi satu saat itu ketika yang aku apa temui di sana justru jauh seperti awal dugaanku semula. Apabila memang ada yang ingin bekerja menjadi TKI itu harus benar-benar paham dulu informasinya, kemudian prosedurnya, terus melalui PJTKI yang resmi, kemudian seizin dengan keluarga dan sebagainya. Ya seperti prosedur-prosedur yang sudah apa legal di Indonesia ini. Tak ada satu orang pun yang berharap mengalami kisah tragis dalam perjalanan hidupnya. Memey, perempuan kelahiran Juni 1984, asal Temanggung, Jawa Tengah, tak pernah mengira bahwa mimpinya untuk memperbaiki kehidupan dan masa depan keluarganya justru membawanya pada derita. Tahun 2006, melalui seorang agen dan tanpa dokumen yang semestinya, Memey berangkat menuju Malaysia. Kesulitan ekonomi menjadi alasan utama mengapa Memey terpaksa harus mengadu nasib ke luar negeri. Aku melihat anakku pada saat itu yang benar-benar membutuhkan, kemudian kondisi keluargaku yang tidak mungkin untuk aku bisa memberikan tanggung jawab kepada keluargaku untuk hidup kehidupanku juga anakku. Nah, aku memutuskan untuk keluar negeri. Pada saat itu sebelumnya aku juga pernah nyari kerja-kerja gitu, pernah nyari kerja di toko, jadi pembantu, jadi apa buruh pabrik juga kan. Karena pada saat itu lagi sulit gitu. Ya dia tuh melihat orang tuanya itu seperti ini, nggak rela kan orang tuanya gini. Langsung dia mikir mau itu ke Malaysia, mau bantu orang tua. Langsung ya itu ke Malaysia. Bilang sama saya itu cuma gini aja,
Pak, saya titip tutu mau kemana? Mau kerja gitu, kerja kemana? Ke luar negeri, tapi dia itu sambil mengeluarkan air mata lah dia itu, tapi ya berhubung memang sebagai orang tua saya itu hanya doakan saja kan. Ya kalau memang maksud saya kamu begitu ya terserah aja, orang tua tinggal mendoakan lah, semoga bisa sukses untuk apa itu, untuk masa depan anak. Berada tak jauh dari kediaman Memey, inilah rumah milik Suyatmi. Memey dan kawannya telah saling kenal dengan Suyatmi sebelumnya. Suyatmilah yang menampung Memey dan dua orang kawannya. Di rumah ini mereka tinggal selama kurang lebih 10 hari. Hingga akhirnya diserahkan kepada agen lain yang membawa mereka ke Entikong, Kalimantan Barat. Suyatmi mengaku ia tak tahu menahu dengan apa yang terjadi setelah ia menyerahkan Memey dan kawannya kepada agen lain. Enggak tahu saya enggak maksud, mau dijual itu saya enggak maksud. Masalah saya itu enggak pernah yang bawa anak kerja di kayak gitu kan, saya enggak pernah. Jadi saya enggak tahu yang di sana dijual buat apa itu saya enggak tahu. Ya saya kan udah bilang saya cuma bawa ke luar negeri itu cuma PRT. Kalau enggak lainnya PRT enggak ada saya. Sebut saja Mawar. Sama seperti Memey, ia juga tak berbekal dokumen apapun ketika meninggalkan rumah ini. Pertama berangkat dari sini ke Malaysia, itu pertama dari sini naik kapal langsung turun ke Pontianak. Sampai ke Pontianak, pelabuhan itu langsung dibawa ke Entikong. Langsung Entikong ketemu ya namanya Mas No. Mas No itu ya agent di sana. Nah setelah itu, ya itu langsung kayak seperti terburu-buru itu kan, bikin KTP langsung, paspor langsung dibawa ke Malaysia. Ya rasanya kan kalau teringat di sana saya tuh disiksa lah, seperti disiksa pakai itulah apa, kalau yang buat ngelas itu loh, mau ditembak ke muka saya kan, hanya nggak jadi, udah ditampar, udah saya cuma nangis. Pokoknya pikiran saya harus kuat, yang penting saya bisa lari dari negara. Itu. Dari Desa Kamongan, Temanggung, Jawa Tengah, Memey berangkat menuju Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Keberangkatan mereka dikawal oleh salah seorang agen. Dengan menumpang kapal laut, perjalanan dilanjutkan menuju Pontianak, ibu kota Kalimantan Barat. Dari Pontianak, Memey dan rombongan bergerak menuju Entikong, salah satu pintu masuk dari Indonesia menuju ke negara tetangga, yaitu Malaysia. Di Entikong, Kalimantan Barat inilah surat-surat yang diperlukan untuk masuk ke Malaysia disiapkan. Di sini pula, dari seorang agen yang mengantar keberangkatannya, Memey diserahkan kepada beberapa pria berbadan tegap. Memey tak menyadari bahwa dari sinilah penderitaannya akan bermula. Iming-iming dan janji manis untuk mendapatkan pekerjaan serta penghasilan yang tinggi hanyalah tipu daya belaka. Penyesalan selalu datang terlambat. Memey tak berdaya ketika kenyataan yang dihadapi ternyata sangat jauh berbeda dengan janji yang diucapkan. Bayanganku di awal kan memang pertama aku sama teman-teman itu kan ditawari kerja di restoran, di kedai kan gitu. Jadi kan nggak terlalu
terkekang oleh majikan kan kalau di restoran itu bisa suatu saat, bisa sewaktu-waktu kita bisa istirahat, sewaktu-waktu bisa berinteraksi dengan keluarga, mungkin telepon atau apa, nggak terlalu tertekan seperti itu. Nah, di awal keberangkatan pun dijanjikan seperti itu kita. Nah, habis itu yang lebih menarik lagi itu kita tidak perlu menunggu-nunggu di penampungan seperti itu, kan aku seneng gitu, mikirkan anakku yang bisa secepatnya untuk membiayai kehidupan anakku, kemudian keluargaku juga. Setelah sampai di sana ya jauh berbeda perasaannya, sangat tuh tidak bisa dibayangkan saat itu. Perasaan aku ya jelas sakitlah ya saat itu, tidak menyangka, kecewa, marah, campur aduk jadi satu saat itu ketika yang aku temui di sana justru jauh seperti awal dugaanku semula. Berikut ini adalah fakta-fakta yang terjadi dalam kasus perdagangan orang. Tiga bulan lebih, Memey menjadi korban perdagangan orang dan mengalami eksploitasi seksual. Sebuah drama hidup yang tak mungkin hilang dari ingatannya. Kepulangan Memey dibantu oleh International Organization for Migration atau IOM. Serangkaian pemeriksaan medis dilakukan saat itu dan hasilnya Memey dinyatakan positif HIV/AIDS. Banyaknya jaringan atau sindikat yang terlibat dalam tindak pidana perdagangan orang menyebabkan makin rumitnya pengungkapan kasus-kasus yang terjadi. Memey bukanlah satu-satunya perempuan yang menjadi korban perdagangan orang. Ditemui di salah satu shelter korban perdagangan orang, salah seorang korban, sebut saja Bulan, karena tergiur rayuan berangkat ke Kuwait untuk menjadi pembantu rumah tangga. Bulan berasal dari Majalengka, Jawa Barat. Saat berangkat, ia berusia 20 tahun. Ia berangkat nyaris tanpa persiapan. Awalnya saya diajak sama teman, itu sponsornya kan masih saudara sendiri, terus katanya ada calling pizza gitu, jadi saya teh dibujukin sama sponsor sama uak tuh dibujukin ke sana. Jadi saya teh bertiga sama teman, pokoknya setetanggaan gitu, berangkat ke sana. Cuma dikasih waktu 2 hari. Yang ngurus surat-suratnya itu kan harusnya sama orang tua, ini mah diwakilin sama sponsor itu. Bulan yang lulusan SMP tak menerima gaji dari pekerjaan rumah tangga yang dilakoninya. Penyiksaanlah yang didapat dari majikannya, seorang polisi di negara Timur Tengah, saat ia menanyakan uang gajinya kepada sang majikan. Sempat minta gaji, saya dipukulin sama majikan. Bahkan itu dipukulinnya teh pas bulan Ramadan. Dipukulin kan cuma nanyain gaji kan wajar, udah sebulan lebih. Jadi nanyain, kata dia teh ngadu sama suaminya teh macem-macem kan. Terus suaminya pulang teh, saya digebukin sampai dijedotin berapa kali ke tembok. Pas malamnya kejadian kayak gitu, bener-bener sulit banget pengen keluar. Terus kuncinya teh kan disakuin terus sama si majikan. Dan sebelum kejadian saya loncat gitu kan, saya tuh bener-bener, ya Allah gimana, tolongin minta bantuan temen kan di atas, katanya udah kamu dikasih uang ini sama si baba, layanin aja, aku gak mau gitu. Bahkan si baba teh bilang gini, kamu mau uang berapa saya kasih, kamu mau ngasih apa ke orang tua kamu, mau handphone saya kasih, asal status kamu tidur sama saya. Saya bilang saya gak mau baba, saya kesini
buat nyari duit ya, yang halal gitu, bukan kayak gitu. Tapi dia teh bilang kamu teh udah saya beli. Saya mikirnya mungkin kalau saya jalan satu-satunya loncat gitu kan ke sana lewat jendela, ya mungkin kalau umur saya panjang saya bisa pulang. Kalau enggak ya mungkin saya meninggal di sana gitu. Tapi saya bilang gini, kalau siapapun yang nemuin aku udah mati di bawah, tolong anterin aku ke Indonesia gitu kan. Kini Bulan bisa sedikit bernafas lega. Ia dapat dipulangkan dengan selamat. Tak sedikit mereka yang jadi korban, pulang hanya tinggal nama. Persoalan yang dihadapi tentunya di luar negeri ya, banyak kasus-kasus yang menjadi korban trafficking. Dalam hal ini tentunya perwakilan menangani semaksimal mungkin, namun demikian banyak kendala yang dihadapi di lapangan. Pertama, informasi yang diperoleh, data tidak kita miliki, kita mengetahui ketika ada korban. Nah, ketika juga untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian kasusnya juga tidak sederhana, karena ini melibatkan sindikat yang mereka sudah sangat profesional. Di samping itu juga sistem hukum di negara-negara tertentu yang sangat tidak kondusif memberikan satu perlindungan terhadap korban. Berkas perkara di meja Fatmah Nur makin bertumpuk, menunjukkan banyaknya kasus perdagangan orang yang harus ditangani. Sebagai Kepala Unit Trafficking and People Smuggling Polda Jawa Barat, tugas berat menantinya untuk menuntaskan penyidikan kasus perdagangan orang yang terjadi di wilayah Jawa Barat. Dalam hal ini, kendala dari penyidikan adalah ketika kami akan memproses mengungkap sponsor, masyarakat ini menutup informasi karena menganggap sponsor ini adalah pahlawan. Sebenarnya sponsor inilah kunci daripada orang ini menjadi korban trafficking. Pertama, pemalsuan surat, di markup identitas KTP. Korban umur 17 di markup menjadi umur 25, 24 supaya menjadi dewasa. Ini banyak kenakalan-kenakalan daripada sponsor calo. Jadi kami dari aparat polisian, khususnya penyidik trafficking, membuat suatu semacam image kepada masyarakat bahwa tidak harus datang ke polisi melapor. Cukup memberi informasi, kami tim dengan mobilitas yang tinggi segera berangkat dimanapun tempat asal korban dan memberikan mereka semacam perlindungan dan perlindungan daripada identitas dia, supaya tidak diketahui oleh pelaku dan sindikatnya karena mereka takut. Kepolisian bukanlah satu-satunya pihak yang memegang peran terhadap penuntasan kasus-kasus perdagangan orang. Diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait. Keterlibatan masyarakat luas juga memegang peranan yang sangat penting. Ini adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau biasa disebut P2TP2A. Tempat ini menyediakan berbagai layanan bagi perempuan dan anak, terutama mereka yang menjadi korban kekerasan, termasuk korban perdagangan orang. Layanan yang diberikan P2TP2A berupa layanan konsultasi medis, psikologis, rohani, pendampingan hukum, hingga terapi dan pemulihan. Semuanya diberikan secara cuma-cuma. Pusat Pelayanan Terpadu dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak khususnya yang ada di Jawa Barat adalah sebuah bentuk respon dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menyelenggarakan sebuah pelayanan
yang melibatkan berbagai sektor dan unsur yang ada di Jawa Barat untuk terus meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak khususnya yang mengalami tindak kekerasan. Layanan atau dukungan yang harus diberikan pada korban ini sangat penting maknanya. Mengapa? Karena bagi mereka yang sudah menjadi korban, mereka betul-betul mengalami stres begitu ya, mengalami depresi. Kemudian juga mereka perlu bantuan untuk mengembalikan hidup mereka. Bahkan kemudian mereka juga perlu dibangun kepercayaan dirinya bahwa mereka tidak perlu kembali ke pekerjaan atau ke tempat-tempat yang pernah melakukan tindak kekerasan pada mereka. Tentu saja ini harus didukung oleh semua pihak begitu. Memang kalau bicara tentang perdagangan orang ini adalah satu pelanggaran hak asasi manusia ya. Kita tahu semua bahwa ini adalah bentuk perbudakan di era sekarang modern ya. Dan ini juga merupakan isu internasional. Iya, saya kira kalau kita semua masalah di negara ini tidak mungkin pemerintah sendiri. Kita punya tiga pilar ya, yaitu pilarnya adalah pemerintah, masyarakat dan swasta. Jadi ini harus bersama-sama kita membangun, termasuk juga di dalam masalah perdagangan orang ini. Tetapi yang penting pemerintah mempunyai satu komitmen untuk bisa melindungi warga negaranya, dan kami tentu tentang masalah perempuan dan anak tentu kami bekerja keras untuk itu, terutama dari korban perdagangan orang. Ini harus terkait dengan semua pihak ya. Pemberantasan perdagangan orang memang bukan kerja yang bisa dituntaskan dalam satu malam. Diperlukan komitmen, kerja keras, dan jalinan kerjasama yang erat antar banyak pihak. Selain lembaga pemerintah, organisasi internasional juga memberikan dukungan untuk menuntaskan masalah perdagangan orang. Salah satunya adalah International Organization for Migration atau IOM. Bersama pemerintah dan organisasi non-pemerintah, IOM menjalankan program pencegahan perdagangan orang serta penanganan bagi korban perdagangan orang. I think when you say key role, I think you have to talk about the government. I mean, this is the responsibility of the government as the main actor. But it's complicated because there are something like 16 different government agencies who have a stake in this issue, and that's just at the national level. And then, of course, at the provincial and district level, the number of actors is multiplied greatly. But it's clear that the government has the lead role. The civil society, the NGOs, and the international organizations are only to support the government and of course to support the people who are affected, the victims of trafficking. Memey hari ini bukanlah Memey yang kemarin, yang hancur karena menjadi korban perdagangan orang. Memey hari ini adalah seorang aktivis yang rajin melakukan kampanye pencegahan HIV/AIDS dan rajin melakukan pendampingan kepada orang dengan HIV/AIDS. Tertarik dalam berkegiatan seperti ini berawal dari kebutuhan saya pada awalnya dulu kan, setelah saya terdeteksi HIV. Tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan pendampingan ataupun motivasi ataupun informasi. Segala apa yang dibutuhkan oleh seorang dengan HIV positif itu tidak saya dapatkan. Berawal dari situ, kemudian saya memiliki inisiatif bahwa orang dengan HIV AIDS yang lain pun merasakan hal yang seperti saya. 101.5 Fire Radio Colorful Station, dan buat Oviners yang siang ini sudah nggak sabar untuk Tak hanya melakukan kunjungan dan pendampingan bagi orang dengan HIV/AIDS, Memey juga kerap berbagi pengetahuannya tentang masalah perdagangan orang. Salah satunya melalui radio.
kita harus jelas. Memang kita ingin sekali, ibaratnya ingin sekali mencari sesuatu seperti itu. Misalkan nafkah ataupun ya uang gitu. Tapi diharapkan bisa mengetahui, mengantisipasi, kemudian mencegah daripada bentuk-bentuk trafficking itu sendiri gitu. Tak ada satu orang pun yang berharap mengalami kisah tragis dalam perjalanan hidupnya. Tidak bagi Memey, tidak pula bagi semua. Masa depan itu semua tergantung dengan kita sendiri untuk berusaha ya. Kemudian apapun yang ditentukan itu kan semuanya kan dari yang di atas. Kita hanya sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berusaha. Itu saja sih menurut aku. Tapi nggak ada yang namanya aku pesimis karena aku korban trafficking ataupun aku udah nggak ada. Aku berusaha untuk memberikan sesuatu untuk keluargaku, untuk anak-anakku, untuk suamiku, bahkan untuk orang lain. Karena kehidupan saya yang sekarang adalah tidak hanya untuk memberikan senyum untuk diri sendiri, tapi banyak orang. Seperti itu komitmennya.